dan ini implicate dan memalukan raja-raja Melayu. Ini memalukan raja-raja Melayu. Kan? Saya kata tak boleh benda ini. Dan saya didapati bersalah, bawa dalam keadaan bergari, dimalukan dan saja dihentak begitu rupa, sampailah ke mahkamah. Tetapi orang yang menghina kalimah Allah diberi keistimewaan. Saya nak tanya saudara, mana Akmal? Mana pemuda UMNO? Mana pejuang-pejuang kononnya? Tak ada, sebab mereka ni semua wayang gambar kulit. Ini wayang opera Cina. Sebab apa? Kan? Sebab UMNO tetap akan bergerak dan kumpulkan, pemimpin-pimpin UMNO ini tetap nak menggunakan UMNO untuk mengumpulkan undi Melayu bagi menyokong Anwar Ibrahim. Sokong DAP. DAP pegang undi Cina dengan menyebarkan semangat perkauman, kan? Dengan apa? Untuk kumpul undi Cina. Mereka ini sedang bersegama di belakang kita dengan hanya menunjukkan perseturuan di depan kita. Masalah kita bukan Melayu, Cina, India. Masalah kita ialah ekonomi rakyat yang sedang teruk. Dalam keadaan yang sama, rasuah, sakau, samun sana sini berlangsung dengan sangat teruk. Isu perkauman, isu ini sengaja, saya tuduh, ini nak tuduhan baru, buatlah, sengaja dibiarkan oleh rejim campuran ini untuk mengalih perhatian rakyat. Rejim sengaja lambat bertindak, rejim sengaja menghuar-huarkan satu benda, membiarkan benda ini berlaku. Kenapa? Kerana supaya perhatian rakyat teralih. Melayu, Cina, India gabung tangan. Kita rakyat Malaysia perlu menyatakan perpaduan. Malaysia ini perlu diselamatkan dengan keberanian. Pemerintah hari ini bermain sentimen demi sentimen semata-mata. Denial syndrome, penafian demi penafian sahaja. Tapi keadaan negara semakin hari semakin teruk. Untuk menutup semua, mereka menggunakan kuku besi, mencengkam dan mencari-cari daging rakyat. Hanya dengan keberanian, hanya dengan perpaduan rakyat, kita boleh berdepan dan menyelamatkan negara bernama Malaysia, insyaAllah. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang memberi dokongan dan bantuan. Saya ucap terima kasih kepada mereka yang masuk 100, 200, yang mereka yang masuk 2 ringgit yang paling kecil, yang masuk 2 ringgit. Saudara, hati saya sangat tersentuh. Hati saya sangat tersentuh, kan? Saya buat pun bukan kerana saya. Pertama saya sebut, saya infakkan semuanya sebagai wakaf kepada Allah, arwah bapa saya. Saya buat ni kerana apa? Saudara, kita tidak mewariskan apa pun kepada anak cucu kita. Tetapi percayalah, kita sedang meminjam harapan dan masa depan negara ini. Masa depan akidah bangsa, masa depan agama, bangsa dan tanah air ini daripada anak cucu kita. Dan pulangkan semula kepada anak cucu kita dalam keadaan kondusif, negara yang masih boleh didiami. Kita tidak mewariskan, tapi kita sedang meminjam daripada masa depan. Jadi saya ucap terima kasih di atas keberanian semua. Terus bangkit, yang boleh share-share, yang berani komen-komen, yang berani menulis-menulis, yang berani buat YouTube, yang berani buat semua benda, buat video bercakap. Dan jangan takut, jangan gusar. InsyaAllah kita bukan seperti pejuang dulu yang berani mempertumpahkan darah. Kita hanya mempertaruhkan sesuatu demi masa depan kita. Bersatu, menyatakan kekuatan, insyaAllah, dan terus berdoa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Cikgu Bat, sedikit-sedikit mengenai KKB, Cikgu Bat, bagi semangat, sentuhan semangat. Dapat tu Abang Salim dan panel-panel yang lain. Okey. Selepas itu saya minta turunkan saya, ya. Okey, kepada saya faham. KKB, insyaAllah saya selepas maghrib saya akan tolak ke KKB. Okey, yang pertama ialah menyatukan kekuatan. Mereka sedang memecah belahkan rakyat, kan? Tiba-tiba ini betul-betul macam Lee Kuan Yew pakai songkok lah. Tiba-tiba calon DAP dah pakai tudung, mereka pula alih perhatian isu sijil lah, isu apa dah. Masalah dia ialah tolong turun beramai-ramai rakyat Malaysia, kamu mewakili rakyat KKB, kamu mewakili aspirasi rakyat Malaysia. Kerajaan ini, kalau yang takut PAS memerintah, yang takut Perikatan Pemerintah, orang Cina, orang India akan yang percaya dengan ketakutan yang dibuat oleh DAP, kita tidak akan, kalau DAP kalah,
tak adalah Hazmin Ali ataupun Profesor Dr. Halim nak pergi jadi Menteri Besar. Tak. Kita tetap jadi pemangkak. Tak adalah Haji Hadi nak pergi pula jadi angkat sumpah Muhyiddin Yassin, nak angkat sumpah jadi Perdana Menteri kerana DAP kalah. Tak. Kita tetap akan jadi pemangkang. Sayang Anwar, Anwar tetap jadi Perdana Menteri, Amir tetap jadi Menteri Besar. Tapi mereka akan diajar oleh rakyat untuk buat kerja sendiri. Ada kawan orang KKB, pastikan mereka turun. Ada kawan pejabat, ada jiran orang KKB, pastikan mereka pergi mengundi pada 11 hari bulan ini. Kepada sahabat-sahabat UMNO, sahabat-sahabat UMNO, ini sahaja peluang kamu untuk menyelamatkan UMNO itu. Kalau KKB membuktikan bahawa UMNO menjadi kuda tunggangan DAP, maka UMNO sudah tidak ada masa depan lagi. Tetapi buktikanlah UMNO itu ada maruah. Paling tidak menyatakan di kertas undi kan, untuk menyelamatkan parti keramat kamu kononnya itu. Jadi pada semua, saya ucap terima kasih. Ini adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang juga. Itu kekasih Allah di baling batu ketika berdakwah ke Taif. Kita jauh daripada dia. Dan perjuangan itu sunnahnya berliku. Dan kita sedang melaluinya. Semoga dia menjadi kifarah kepada dosa dan kesalahan kita di atas muka bumi ini. Supaya kita bertemunya dalam keadaan menjalankan amanah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.